Di akhir video ini, saya minta bantuan sikit dan juga penjelasan daripada para penyokong kerajaan Madani sekalian. Apa dia? Tonton video ini sampai habis. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih lagi kita hendak berbicara berkenaan dengan rumah terbuka kerajaan Madani dekat tiga buah negeri pembangkang, atau lebih tepat lagi tiga buah negeri yang bakal terlibat dengan pilihan raya negeri yang bakal berlangsung pada pertengahan tahun ini. Sekarang ini bukan tiga negeri lagi dah. Sekarang sudah berubah menjadi rumah terbuka Madani di enam buah negeri PRS: Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Benda ini diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Luar biasa betul. Nice. Kalaulah benda ini tidak boleh dikatakan sebagai satu bahan gula-gula untuk pilihan raya negeri, saya tak tahu cakap apalah. Sebab obvious sangat bang, enam negeri PRN, enam-enam tu ada rumah terbuka Perdana Menteri. Kesian orang Tambun. Penat-penatlah orang Tambun undi Bang Non. Tengok-tengok Bang Non tak sudi pun nak buat rumah terbuka dekat parlimen yang dia menang. Apa cerita ni Bang Non? Ini meja Marcos Sinero. Recita. Hey, ve por la paellera. Venga, es la 2 de la tarde. Ya están aquí. Todo peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. ¿Y tú? Dan saya tak nak ulang balik argumen saya berkenaan dengan janji Perdana Menteri agar kerajaan tidak lagi mengadakan majlis besar-besar macam tu. Itu tolak tepi. Tapi saya nak persoalkan satu perkara. Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari, dalam usaha beliau mungkin untuk bodek Perdana Menteri atau apa-apa, wallahualam, telah menyatakan bahawa buat rumah terbuka dekat enam negeri lagi jimat berbanding dengan buat rumah terbuka dekat satu tempat saja, iaitu dekat Sri Perdana, seperti mana yang diamalkan oleh Perdana Menteri-Perdana Menteri sebelum ini. Dia kata buat dekat enam tempat lagi jimat berbanding dengan buat dekat satu tempat je. Luar biasa betul. Saya sebenarnya tak faham tau dari mana formula dia dapat masalahnya. Boleh tak para penyokong kerajaan Madani tolong saya buat kira-kira tersebut? Macam mana dia boleh dapat buat dekat enam tempat lagi jimat banding dengan buat dekat satu tempat? Dan paling penting sekali saya nak tanya dekat Amiruddin Syari lah, kalaulah buat dekat enam negeri lagi jimat berbanding dengan buat dekat satu tempat saja, kenapa tidak Bang Non buat dekat 14 negeri Malaysia terus? Buat je lah dekat Sabah, dekat Sarawak, dekat Perlis, dekat Pahang. Ingat rakyat Malaysia ni ada dekat enam negeri itu je ke? Of course lah seluruh rakyat Malaysia teringin nak jumpa Perdana Menteri kesayangan mereka ni, betul tak? Ini tidak adil. Saya ulang sampai Abang Jamil mampus.